Keberadaan tikus di rumah tentu sangat mengganggu kenyamanan. Apalagi tikus kerap merusak barang-barang kalian kan? Kebanyakan orang membenci si tikus karena faktor si perusak ini. Padahal kekhawatiran terbesar seharusnya ada penyakit yang dibawa tikus ini yang dapat menular dari manusia ke manusia dan sangat berbahaya. Kok bisa? Mau tahu info lengkapnya seperti apa? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Yai, kembali lagi dengan Kak Yai. Potensi terjadinya penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh si tikus ini sangat berbahaya loh geng. Berikut ini saya jabarkan satu persatu penyakitnya. 1. Leptospirosis. Ketika kita punya luka terbuka kemudian terkena air kencing tikus yang terinfeksi, maka penyakit leptospirosis ini menjadi resikonya. Penyakit ini terjadi akibat bakteri Leptospira. Setelah terinfeksi, gejala akan mulai muncul 2 minggu kemudian. Gejalanya serupa dengan flu, sakit kepala, demam, nyeri otot pula. Yang kedua, hantavirus. Nah, memiliki nama medis hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, penyakit dari hewan pengerat yang satu ini menular ketika kita menghirup partikel urin, kotoran, air liur dari tikus yang ada di udara. Dan bisa juga terinfeksi apabila menyentuh, memakan sesuatu yang pernah terkena tikus atau digigit tikus. Ini juga bisa terkena penyakit hantavirus ini. Nah, gejalanya seperti apa? Ini mirip seperti gejala flu. Demam, kemudian juga nyeri kepala, diare, sakit perut, muntah. Kemudian sekitar 4 hingga 10 hari orang yang terkena mungkin juga akan mengalami batuk, sesak napas, penumpukan cairan di paru-paru. Orang yang terkena penyakit ini harus segera mendapatkan perawatan medis di ruang rawat intensif. Yang ketiga, salmonellosis. Tikus juga bisa menjadi sumber penularan penyakit salmonellosis. Ketika terinfeksi, penderitanya akan merasakan masalah pada pencernaannya seperti kram perut, mual, diare. Nah, meski demikian, proses penyembuhan dari penyakit ini cenderung cepat. 4. Pes. Pes merupakan penyakit yang mematikan akibat bakteri Yersinia pestisida. Bakteri penyebab penyakit pes ini dibawa oleh kutu yang tertular dari si pengerat ini, sehingga kutu ini kemudian menyebarkan bakteri tersebut saat menggigit tubuh seseorang. Penyakit ini pernah menggemparkan di Eropa karena pada abad pertengahan di Eropa terjadi wabah pes yang disebut Black Death, menyebabkan ratusan jiwa orang meninggal secara misterius. Umumnya penyakit pes tersebar di daerah yang lingkungannya itu padat penduduk dengan sanitasi yang buruk. Gejala penyakit pes yang sering terjadi yaitu munculnya pembekakan di kelenjar getah bening seperti di selangkangan, ketiak, leher. Dalam beberapa kasus penyakit pes ini bisa menyerang paru-paru. Kondisi ini tentu saja membahayakan karena bisa dengan mudah menular dari orang ke orang lain melalui droplet atau tetesan air liur saat batuk atau bersin. Komplikasi penyakit dari tikus ini bisa berujung pada meningitis, kematian, dan perlu segera dilarikan ke rumah sakit apabila mengalami penyakit pes. 5. Red Bite Fever atau RBF. RBF adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan tikus. Gigitan tersebut dapat mengakibatkan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Pyroluminus atau Streptobacilli. Ketika seorang terkena RBF, maka akan muncul berbagai gejala yang tidak biasa. Gejala yang timbul dari RBF ini adalah demam, nyeri otot, nyeri sendi, kemudian bisa terjadi muntah, sakit kepala, kemerahan pada kulit, dan lain-lain. Selain melalui gigitan, penyakit ini disebabkan oleh bakteri pada tikus ini juga bisa ditularkan lewat makanan, minuman yang sudah dimakan atau terkena air liur tikus. Jika tidak diobati, berpotensi menjadi penyakit yang berbahaya dan bersifat fatal. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri pada tikus ini harus segera diatasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Nah, sekian video dari saya. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.